Assalamualaikum semuanya, gue Muklis. Enjoy. Lagi dan lagi hal ini terjadi. Capek gue mah yang gak ada berarti-berartinya support sama brand ini. Tapi kenapa di kampungan gue nih, kampungan gue banget dia malah membuat tiruan dari brand yang benar-benar gue dukung ini, yaitu Ventela. Ya bener, gue tinggal di Tangerang dan di daerah gue tuh emang banyak banget home industry bikin sepatu-sepatu kayak gitu. Dan stresnya mereka tuh bikin brand yang menyerupai, yaitu ini nih, Ventela. Kan aduh parah banget, dari mulai seri Public, seri All Is Well, sampai seri Noir pun mereka coba klon gitu. Walaupun ya bener sih diplesetin dikit, gak yang bener-bener Ventela. Mereka bikin Ventela gitu, tapi ini tuh bisa bikin orang-orang yang mau beli Ventela jadi takut. Nih teman-teman bisa lihat hasil penelusuran gue mengkorek-korek lubang-lubang home industry itu yang mencoba ngeklon brand yang pendukung selama ini. Nih teman-teman bisa lihat ya, mulai dari heel pads-nya tuh dimirip-miripin banget, walaupun di situ ada plesetan namanya, tapi ya hampir serupa gitu. Mulai dari heel pads-nya, mulai dari woven di lidahnya pun tuh ya, merah putihnya pun dibikin sama, made in Indonesia-nya pun sama. Ya pokoknya desainnya tuh serupa lah gitu. Dan insole-nya. Dan lebih parahnya lagi, dia pakai tag dengan logo yang bener-bener itu logo Ventela, nggak dimodifikasi sama sekali. Dan itu bahaya. Bahaya buat produksi rumahan seperti mereka. Kalau Ventela mau menggugat, bisa dirubuhin. Sayang kan? Nah, teman-teman tuh harus ingat, kalau sepatu Ventela original, itu tuh bagian outsole-nya nih. Outsole-nya, dia tuh bener-bener pakai moldingannya Ventela, yaitu tapi saling berhadapan. Kalau teman-teman mau lihat lebih detail lagi, banyak video-video unboxing gue mengenai Ventela. Biasanya nih ya, mereka tuh membuat tiruannya si Public, All Is Well, sama Never to Have Is yang udah gue pernah lihat. Tapi yang paling banyak ya Public lah. Ada yang Public High, ada juga yang Public Low. Teman-teman bisa cari tuh video gue yang unboxing Ventela Public. Jadi teman-teman bisa compare tuh bagian outsole-nya. Tapi saling berhadapan. Ini moldingan Ventela dan sini ada logo Ventelanya juga tuh. Kayak gitu ya. Kayak gitu yang original. Nah ini berbeda dengan yang mereka buat. Teman-teman harus ingat ya, kalau teman-teman mau atau lagi nyari sepatu Ventela yang original, teman-teman harus perhatiin bagian outsole-nya tuh. Ingat, kayak gini. Tuh, kayak gitu. Dan yang fake udah pasti dia pakai outsole waffle. Outsole waffle tuh kayak gimana sih? Outsole-nya fans. Nah, kayak gini. Ini namanya outsole waffle. Ya, ini sering banget dipakai sama brand-brand karena emang ini nggak ada ketentuannya, kayaknya bebas nih. Nah, kalau Ventela tuh kayak gini tuh. Ya, mungkin beda di beberapa warna aja. Untuk Noir di warna orange. Kalau yang basic-basic lainnya kayaknya warna karet gam kayak gitu biasa. Nah, pokoknya teman-teman perhatiin lagi, tanya lagi kalau perlu teman-teman. Kalau pengen beli sepatu Ventela original, link-link toko yang udah pasti original dan pasti lagi udah pasti enjoy dan murah, udah gue sertain di deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung klik di situ, pilih aja. Harganya ya bervariasi sih, beda-beda tipis aja. Sekarang intinya gue gedek banget ini sama home industry kampungan gue, goblok pokoknya, parah sih. Kenapa sih dia nggak bikin brand baru aja? Apa kek? Jangan ditiru gitu, apalagi dia pakai logonya Ventela, itu bahaya banget buat mereka. Sampai Ventela dengar, apalagi kalau dia lihat video ini dan dia nyari, kalau beneran apa nyari kan, aduh abis lu. Lu mau usaha biar dapat duit, yang ada lu malah zong ya kan. Coba buat desain sendiri, dengan brand sendiri, dengan logo sendiri, jangan dijiplak itu brand Ventela, bahaya. Nah mungkin gitu aja yang bisa gue sampein. Mudah-mudahan ini yang punya home industry itu bisa nonton. Kalau teman-teman kenal, boleh share video ini ke dia, biar dia nonton supaya dia tersadar gitu ya. Oh, ingetin lagi, link pembelian biasa di deskripsi. Teman-teman harus dapat sepatu yang original. Kalau yang ngawe, jangan ya, parah, jelek banget. Kalau lihat nih foto-fotonya, video-video itu parah-parah banget, goblok pokoknya. Oke, mungkin itu yang bisa gue sampein. Gue dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.